Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, hari ini saya mau ngasih tutorial cara kepang double sobat, dua macam. Yang satu kepang biasa, yang sebelahnya kepang pagar kawat mungkin ya, kata orang ya. Oke sobat, kita pasang. Perhatikan ya. Sobat, ini tromolnya. Kita pakai ini tromol Vega nih sobatnya, Vega depan. Ini tromol Vega depan, kita pakai jari-jari ukurannya ini sobat. Eis. Wali. Ini sobat. 184. Ya. Oke, kita pasang ya. Oke sobat, ini jari-jarinya sobat. Ini yang bengkongnya ke atas, yang ini bengkongnya ke bawah. Nah, yang ini kita pasang di bawah ya. Ini sobat, ini yang bawah, yang atas ini, oke sobat taruh pasang di sini ya, di sebelah sini. Jangan di sini sobat, karena kalau masang jari-jari kepang nggak bisa salah-salah sobat, nggak bisa sembarangan. Jadi harus di sini ya. Nih, dikelang satu langkah ya seperti biasa sobat ya, dikelang satu langkah, satu langkah. Oh ini yang bawah nih sobat, bukan yang atas, ini yang bawah, ini yang bengkung ya. Satu langkah, satu langkah yang nah di kelang gitu ya, satu langkah seterusnya sampai selesai ya sobat. Oke, untuk yang bawah sudah selesai, kita pasang yang bengkung ke atas ini di atas, di kelang satu langkah sobat, satu langkah ya, kita tinggal nerusin aja sampai selesai ya. Oke, pemasangan untuk yang sebelah sini sudah selesai, kita balik sobat ya. Cara pemasangnya sama seperti yang tadi ya sobat, yang bengkung, yang bengkongnya seperti ini kita pasang di bawah ya. Itu kita tinggal masukin aja sobat, lubang ke lubangnya, seterusnya sampai selesai. Oke sobat, pemasangan sudah selesai, kita tinggal ngepang. Ingat sobat, ini nggak pakai alat, ini pakai tangan, cara manual ya. Oke sobat, ini cara penemuannya sobat ya. Nih, nggak jauh ini, karena ini yang kita buat yang pagar kawat nih sobat, yang ini ya. Oke, kita langsung ngepang ya. Ini ngepangnya nggak langsung semua sobat, kita satu-satu dulu. Sebelahnya. Kayak ini terus sobat, sampai selesai. Oke sobat, ini pemasangan sudah selesai untuk yang kita, yang rencana kita buat kembang ini sobat, kepang kembang ya, kayak gini nanti sobat cara pemasangnya ya, di pelintir yang di sini ya. Ini ada yang nahan di sini sobat, nih gini ya, nih. Oke, perhatikan ya. Oke sobat, ini caranya ya, perhatikan ini, ini harus sama jaraknya sobat ya, jarak ini sama ini ke sini, jaraknya harus sama. Ini kita tahan kayak gini ya, kaki dua ya. Kita tahan, kita kepang. Ini hanya dua putaran sobat untuk yang di sini. Ini karena yang model kembang. Nah, ini model kembang sobat. Ini ya. Sebelahnya juga sama ya sobat. Kita tinggal melanjutkan karena ini sudah kita arahkan tadi kan. Oke. Kita tahan ini, yang ini kita tahan kayak gini. Kita tahan pakai kaki ya. Sama kan jaraknya sobat. Ya. Sudah kan sobat? Seperti ini kan? Sobat lakukan seperti ini terus sampai selesai. Oke. Oke sobat, kepang pagar kawatnya sudah selesai. Kita tinggal balik ya. Kita balik. Kita pasang kepang biasa untuk yang sebelahnya. Ini pagar kawat kan? Kita rubah sebelahnya. Oke sobat, ini cara pemasangan kepang biasa seperti yang kemarin di video yang sebelumnya ya. Kita hitung dari sini ya, dari sini 1, 2, 3, 4, berarti ini musuhnya sobat. Kita tarik ke sini ya. Nah, kita tinggal, ini harus sama jaraknya sobat ya. Kita tekan kayak gini, kita tekan, tinggal kita kepang ini. Satu ya, hitung satu itu ya, baru satu.
3. Satu kali lagi coba. 4. Oke. Oke sahabat, ini seperti yang tadi lah. Kita hitung dari sini ya. 1 2 3 4. Berarti ini musuhnya ya. Kita tarik. Cara memasangnya sama. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Ini cara manual sobat, tidak pakai alat, cuma pakai tangan. Karena sungguhnya jari-jari itu lembut sobat, tidak keras. Nih, itu berapa itu sobat? 1, 2, 3, 4. Sudah 4 putaran kan? 1, 2, 3, 4. Itu seterusnya sampai selesai ya sobat. Sampai selesai. Oke sobat, lanjut. Oke sobat, pemasangan sudah selesai nih. Kita tinggal masang di pelek ya. Kita patokannya dari lubang pentil ya sobat, itu lubang pentilnya. Itu cara pemasangan awalnya ya. Ini bagian sebelahnya. Itu ya. Oke sobat, ini. Ini dari awal di lubang pentil ya. Ini lubang pentil. Kita pasang yang bagian atas dulu. Untuk sebelahnya sama sobat. Nih. Nah, ini sebelahnya ya. Sama. Ya. Begini terus sobat cara pemasangannya sampai selesai ya. Sampai selesai. Pemasangan untuk yang pagar kawat sudah selesai. Kita balik ya. Kita balik. Cara pemasangnya sama sobat seperti yang tadi lah. Kita tinggal masukin aja sobat. Ini ya. Bentar ya sobat. Sabar sobat. Nih ya. Kita masukin. Nih ya, kita nggak perlu patokan dari lubang pentil sih. Untuk awalnya aja kita patokan dari lubang pentil. Kalau yang selanjutnya terserah kita sobat. Ini nggak perlu diarahin lagi jari-jarinya sobat, karena jari-jarinya kan sudah dikepang, sudah terarah sendiri. Memang agak sulit kan ya, kalau yang agak sulit kita akalin gimana caranya kan, kayak gini kan, tinggal masukin aja nih. Nih kita tinggal pasang mur jari-jari. Nah oke sobat, ini pemasangan ini seperti itu terus sobat sampai selesai. Oke sobat, pemasangan sudah selesai. Ini cara kepang dua macam nih sobat ya. Yang ini kepang biasa, yang ini kepang pagar kawat sobat ya. Oke sobat, segitu saja dari saya. Jangan lupa ya sobat subscribe-nya. Kalau subscribe kan gratis ya sobat. Oke sobat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.